Ini berlaku dalam sekitar tahun ini juga. Di sekitar bulan Januari, Februari di Pai Jaras. Di mana ada individu daripada luar yang kita telah tangkap. Duduk dalam satu rumah bersama orang daripada bukan penduduk Malaysia. Duduk mengedar IC dan borang kad pengenalan. Kita tangkap dan kita buat buat laporan polis. Masalahnya sehingga hari ini tidak ada jawapan, tidak ada siasatan berhubung kes ini. Jadi ini berlaku. Tak ada projektor di laptop. Indonesia dan Kemboja. Dua orang, seorang Indonesia, seorang Kemboja. Dia ada grup, dia ramai. Okay, dia bila dia datang, bila orang ni datang daripada luar, satu kes ni kita tangkap orang daripada Johor. Datang sebuah kereta, duduk dalam satu rumah. Yang hadir tu orang Kemboja ramai. Dah ramailah. Dia mengedar IC di situ. Ya, dua insiden berasingan ni. Dua peristiwa berasingan. Dua-dua kes ini di Pai Jaras, Parlimen Subang. Kalau maknanya, dengan kata lain, benda ni berlaku. Sindiket ini berlaku. Dan yang peliknya, kalau kita ambil IC ni, IC orang yang dikatakan memiliki IC ni, bila kita masuk dalam card reader tu, dia boleh baca. Dia boleh baca. Chip tu boleh baca. Tapi bila kita semak di JPN, dalam web dia, IC merah. Jadi siapa bagi IC biru ni? Sangat bahaya. Pengedaran IC di tengah malam ni. Orang luar, orang Malaysia yang duduk di luar Selangor. Kepada orang asing. Kita tidak pertikaikan. Ada di kalangan orang luar asing ni yang layak dapat IC. Kita tidak pertikaikan. Duduk dah 20 tahun, 30 tahun. Kita tidak pertikaikan. Tetapi bila kita jumpa dalam website JPN, IC merah, ini timbul persoalan besar. Dan maklumat kita dapat, apabila kita interview salah seorang orang pemegang IC tu, di bawah Parlimen Subang, kita tanya daripada mana dapat IC ni. Dia kata dia ambil IC ni di Kuala Selangor. Dia panggil orang ni pergi ke Kuala Selangor, bagi IC di sana. Dia ada IC di sana. Ah, pengedaran tu. The question now is, macam mana dia memiliki, cara mana dia ada tu is another issue lah. Yang tu kita tak tahulah. Kita tak tahulah macam mana dia buat di tengah malam ke apa. Tapi persoalan dia, bagaimana IC tu boleh keluar. Dan nama-nama mereka ni ada dalam daftar pemilih. Itu persoalan kita. Dan kita persoalkan, yang kita persoalkan, kenapa SPR mendaftarkan orang yang ada IC merah dalam daftar pemilih. Dia hakikat penyelewengan IC ni telah berlaku. Ya. Memang diakui lah. Ya. Oleh yang daripada Sabah dulu ya, bila dalam kes Kerajaan Barisan Nasional dulu nak jatuhkan PBS ya, dan orang-orang yang terlibat semua telah mengaku dan menceritakan tentang apa yang telah dilakukan oleh Barisan Nasional dulu ya. Lalu ini bukan satu perkara yang mustahil ya, lebih-lebih lagi apabila proses pemberian IC itu pun memang tak telus ya.